ujian dan cobaan. Ya, saudara, ini yang Anda lihat di gambar ini adalah prosesi sungkeman dan pangabekten yang dilakukan oleh Erina Gudono kepada keluarga inti, terutama kepada Ibunda Sofiatun Gudono, di mana kalau melihat arti sungkeman sendiri, ini berasal dari kata sungkem yang bermakna bersimpuh atau duduk berjongkok sambil mencium tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku Erina yang ibu sayangi, tiada hentinya ibu mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Hari ini ibu diberikan kesempatan untuk dapat menunaikan kewajiban sebagai orang tua, mengantar kamu menuju rumah tangga bahagia. Tanpa terasa, waktu begitu cepat berlalu. Masih muang tangis lahirnya dulu, masih berkesan perjalanan masa bertemu yang lucu-lucu. Dan selalu membuat ibu sangat berbahagia. Dan terasa bersemangat menjalani hidup. Dan kini engkau mulai belajar hidup mandiri. Bukanlah untuk berpisah, tetapi untuk tetap saling menyayangi, berdampingan dalam kewajiban membina rumah tangga. Ibu bangga kepadamu, Erina.